Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami pemirsa. Untuk mengawasi maraknya finansial teknologi, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan portal Gerakan Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital. Portal ini merupakan media interaksi antara OJK, penyelenggara teknologi inovasi keuangan digital atau IKD, dan masyarakat. Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital ini atau GESID ini rencananya akan dijadikan media pemantauan terhadap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK dengan menggunakan teknologi. GESID juga merupakan awal dari pengembangan supervisory teknologi untuk inovasi keuangan digital. Menurut Wakil Ketua OJK Nur Haida, melalui GESID ini proses pencatatan perusahaan financial technology juga akan semakin mudah, cepat, dan efisien. Dengan adanya mini site ini, pencatatan bisa dilakukan secara elektronik, sehingga itu lebih diharapkan lebih mempermudah, lebih bisa pengawasan juga akan bisa lebih baik. Sementara itu dengan tersedianya fasilitas pelayanan dari OJK Infinity, hingga saat ini sedikitnya ada 48 penyelenggara IKD yang berhasil tercatat di OJK. 34 diantaranya ditetapkan sebagai contoh untuk diuji coba dalam regulatory sandbox dari 120 permohonan pencatatan yang masuk di OJK. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel.